Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya menuju pulang ya, dari lokasi yang terdengar katanya angker ya. Ini lokasinya seperti ini, dekat sungai. Saya sekarang malam ini ditemani dengan keniatannya sangat bulat ya, sedulur. Jadi alhamdulillah ya, bisa mengeksplor daerah sini ya. Seperti inilah banyak pikiran sungai ya. Tanggulin saya banyak kawan-kawan malam berterbangan dan sambutan angin malam ya yang mendinginkan badan ini ya. Dalam sebuah sugesti ataupun rasa takut ini ya. Nah, di pohon seperti ini saya pernah bahas ya, di pohon seperti ini biasanya banyak ular yang bertapa ya, seperti ular kaliwangsa ataupun ular-ular yang biasanya sering di pepohonan lah ya. Karena dulu saya pernah melalui kali ini ya, sungai atau kali ya, itu saya pernah dihadang oleh ular beling sekitar sini. Jika Anda takut dalam sebuah mistisan atau makhluk gaib yang bisa dikatakan menyeramkan nampak, bayangkanlah suasana ini seperti siang ya. Jangan panik karena sebuah keadaan, dan jangan ditemani rasa takut itu, karena rasa takut Allah lubang yang sangat luar biasa, kaki sampai ditarik ke dalam lur. Asem kejeblos. Kita lanjut lagi mengeksplor daerah sini. Jangan pernah takut dalam sebuah kegelapan ya, dan jangan gelap dalam sebuah kenikmatan ya. Terus terbiasa, terus malam, namun
tak sengaja ya menjumpai sebuah sosok makhluk gaib atau makhluk yang tak kasat mata ya. Namun jadinya jika dicari dengan sengaja itu sangat sulit sekali ya diketemukan. Jangankan sebuah penampakan kuntilanak, kuntil bolong ataupun macam lain sebagainya ya. Jangkrik pun dicari susah ya dengan sengaja. Ya, namanya juga orang mencari ya pasti susah ya. Nah itu lampu-lampu desaan ya sudah mulai terlihat ya karena jalannya agak terlalu cepat ya. Intinya keadaan seperti apapun harus tenang. Dan terkadang ya sinar malam itu kecil semuanya ya. Seperti kunang pun bisa, jika rasa ini takut bisa disangkanya makhluk gaib ya, ular ya, ulat atau ular ya, terdaun itu. Ada juga yang kepalanya itu bisa mengeluarkan sinar ya, banyak yang mengira jimat, padahal terkadang ya, sebuah keunikan hewan di malam hari ya. Malam-malam di malam yang dingin ini ya, lumayan lelah lur jalan dari tadi ya, nggak berhenti ya, tapi harus tetap semangat ya. Dan terkadang rasa penasaran ini membuat visa juga belum didatangin ya. Banyak sosok makhluk baik muncul gak cuman di tempat yang bisa dikatakan mistis ya, kuburan, seperti kuburan kayak lain macam bagainya ya, suara air ya, bergemuruh ya, kita terangkan senternya ya biar lebih jelas ini jalannya seperti ini. Dari tadi saya berjalan aman-aman saja ya, nggak ada sebuah penampakan makhluk gaib ya. Depan saya ini ada sebuah balong ya, yang sudah atau empang yang sudah terpenggalai lama, udah nggak dipakai ya. Nah ini seperti ini.
Suaranya agak sedikit aneh di lokasi ini. Rasanya seperti suara-suara yang membuat bulu kuduk ini berdiri ya, merinding di sini nih loh. Tidak mudah ya menentukan rasa atau mengalahkan rasa takut itu ya, apalagi yang sudah dari kecil. Setelah orang Jawa itu kecing ya, atau penakut dalam sebuah kegelapan malam ya, atau tempat-tempat yang bisa dikatakan angker ya, itu sangat susah. Namun jika terbiasa dalam sebuah malam, sering bermain di malam hari ataupun ada sebuah perluan di malam hari, sering terbiasa ya, rasa takut itu lama-lama akan turun ya. Jadi jika ada orang yang takutnya terus menerus, bahkan bisa dikatakan fobia banget dengan malam ya, itu lawan, lama-lama akan terbiasa ya. Semua itu karena terbiasa ya. Seperti ini ya, lokasinya. Intinya jangan takut dalam sebuah kegelapan, dan jangan gelap dalam sebuah kemistisan. Cukup mengerikan jika tak terbiasa. Nah, karena ini sudah mulai dekat jalan raya ya, jalan utama maksudnya, dan mulai masuk pedesaan, jadi saya hentikan mengeksplor daerah sini ya. Mudah-mudahan menghibur, bermanfaat, ambil positifnya, buang negatifnya ya. Memang ada sebuah cerita mistis, nggak semua cerita, namun cerita itu terkadang ada karena sebuah kejadian yang memang terkadang nyata ya. Namun kenyataan itu memang sangat sulit sekali dijumpai ya, karena sebuah penampakan ya yang kadang terlihat namun tak tersorot oleh kamera ya. Namun jika disengaja dicari itu sangat sulit ya. Ya paling ini ya, ambil positifnya, buang negatifnya. Jika negatif semua nggak usah diambil, mudah-mudahan yang ini bisa menghibur, bermanfaat ya. Intinya jangan gelap dalam sebuah kenikmatan, dan janganlah pernah takut sebuah kegelapan ya. Seperti itu ya. Salam damai, salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.